Contoh, tadi kita bicara kurma, Indonesia tidak tumbuh kurma, ya, tapi Allah tumbuhkan kayak begini, ya, ada kunyit, ada jahe, ya. Saya terus terang ketika melihat mereka-mereka ini tuh kagum luar biasa. Bayangkan Pak Bu, Subhanallah, banyak case yang saya dapatkan itu ternyata ketika kunyit, ya, kunyit kayak begini, kunyit ketemu jeruk nipis, ketemu serai, itu banyak orang kuasa Allah bisa hamil dengan itu. Kunyit ketemu serai, serainya enggak ada, enggak apa-apa. Terus itu ternyata Allah takdirkan mereka bisa hamil. Kenapa? Karena memang bahan baku kita di sini. Kalau Anda baca penelitian tentang kunyit, banyak luar biasa penelitian tentang kunyit, ya. Itu yang saya posting di Instagram namanya Ultimate Kunyit itu loh. Kunyit, serai sama jeruk nipis. Nanti dikasih madu. Itu luar biasa efeknya ke badan. Ya, Subhanallah.